Sekolah Islam Nur Al-Azhar Sinar komited untuk melahirkan ulama Melayu Islam terbilang di masa hadapan. Sejak ditubuhkan 8 tahun lalu, Sinar telah merekodkan pelbagai pencapaian antaranya kejayaan pelajarnya yang layak meneruskan pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir seawal usia 15 tahun. Sinar yang beroperasi di Port Dickson Negeri Sembilan kini mempunyai 70 pelajar dalam kalangan pelajar terbaik dari seluruh negara dan dibimbing guru yang berketerampilan. Pengetua Sinar Rohizir Rais berkata pelajar yang terpilih memasuki Sinar adalah pelajar yang menunjukkan prestasi dan akhlak cemerlang menerusi sesi temuduga. Anda boleh bayangkan anak anda yang berusia 10 tahun, 12 tahun dibimbing oleh guru-guru yang ada master dan PhD. So tentu hasilnya hebat dan itulah hasrat Sinar yang begitu besar menghimpunkan anak-anak Melayu kita yang bijak, yang berakhlak diberikan silibus tahap universiti. Kerana sebahagian subjek yang pelajar ini belajar adalah kitab yang diajarkan di universiti. InsyaAllah mereka akan habiskan PhD di Universiti Azhar dan balik ke Malaysia melakukan perubahan yang cukup besar suatu hari nanti. Sekolah Islam Nur Al-Azhar yang semakin menjadi sebutan menerima banyak permohonan namun kapasiti bangunan sedia ada tidak dapat menampung pertambahan pelajar. Tambah Rohizir, pihaknya kini sedang mengumpul dana bagi membina bangunan dua tingkat dengan kos dianggarkan berjumlah RM800,000 serta tambahan RM300,000 bagi membeli kelengkapan sekolah. Kita juga melihat perkembangan di mana pengambilan pelajar atau permohonan untuk masuk ke sekolah meningkat dengan sangat drastik dan kita tak mampu untuk menampung dengan bangunan yang ada, dengan surau yang kecil. Dan surau ini sangat diperlukan untuk tahun hadapan. Jadi kita berharap pembina ini akan bermula pada bulan hadapan dan akan siap pada hujung tahun ini dalam anggaran dalam bulan 11 mungkin. Dan sebelum itu kita akan mengambil pelajar baru. Bagi yang berhasrat untuk berinfak dan menyumbang kepada pembinaan bangunan tambahan Sekolah Islam Nur Al-Azhar Sinar Port Dickson, sumbangan boleh disalurkan melalui akaun bank tertera atau hubungi mudir Rohizir Rais di talian 019-345-9257.